Kebetulan saya ini Dani Dewa. Saya ini kurirnya Dewa. Jadi kalau kakek atau nenek mau ngirim paket. Udah 100 tahun, Nek. Aduh, pengen punya anak, Kek. Jangan mikirin anak terus, nanti jadi gila. Kemarin ada anak ayam lewat, kamu bilang, itu anak kita. Ada cicak di dinding, nenek bilang, itu anak kita. Mau binatang apa lagi yang kamu anggap sebagai anak kita, Tapi nenek pengen punya anak, Kek. Apa kita minta sama Dewa aja ya, Kek, ya? Oh. Pasti dikasih, Kek. Iya. Dewa, kami ini berdua sudah tua. Tolong berikanlah kami anak. Kami ingin sekali punya anak, Dewa. Tolong, Dewa. Tolong. Tadi saya datang sampai Brebes milih. Ini tadi kakek... Loh, tadi kakek minta tolong sama Dewa ya? Iya, kamu siapa? Kebetulan saya ini Dani Dewa. Saya ini kurirnya Dewa, jadi kalau kakek atau nenek mau ngirim paket antara desa, antara kota, antara RT, RW, SD, sampai langit, telepon saya saja. Untung saya nggak kawin sama kurirnya ya, kalau kurir saya dicerai hari ini ya. Mari ya. Nenek. Apa, Nek? Loh, sebentar. Jangan dibalik. Yeay, tulisnya di belakang. Apa, Nek, ini, Nek? Coba, Nek, buka, Nek. Kok telur, aduh. Hah? Kok, ada buku manualnya, coba, Nek. Coba, Nenek yang baca. Hangatkan di tempat yang aman dan lembut. Oh, di sini. Acar busuk di situ, aduh jangan. Jadi acar, ayah sudah. Nanti busuk nanti. Masukkan lagi aja, Nek. Kita simpan saja dulu ke dalam lemari ya. Kita jalan-jalan dulu ke sana. Iya. Kita simpan dulu saja di sini. Sekarang kita jalan-jalan dulu, Nek. Ayo. Aduh. Diam ya telur. Ini. Mari sayang. Akhirnya aku menetas juga dari telur itu. Tapi bau juga tuh ketek si kakek. Bau busuk. Akhirnya aku menetas juga, kakak tertua. Siapa? Aku saudara kembarmu. Di mana-mana ya kalau saudara kembar tuh sama. Ini nggak mungkin blekok begini. Mbak, fair aja Mbak. Mbak tercipta dari kuning telurnya. Sementara saya di kerak telurnya bercampur tai ayam, Mbak. Jadi agak-agak kurang sempurna penampilannya. Kalian itu siapa? Kalian siapa? Nenek periksa. Aduh. Wah, telurnya hilang. Aduh. Sudah menetas dari telur itu, Kek. Iya, Kakek.